Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar lur? Semoga setulur sehat selalu ya. Berjumpa lagi di Otoin Channel. Seperti biasa, di video kali ini kita akan menyaksikan info harga bus pariwisata bekas dengan harga yang relatif murah. Kualitas dijamin istimewa. Jangan kemana-mana ya lur. Dukung terus channel ini agar kami bisa berkembang dan terus memberikan informasi yang bermanfaat. Untuk sedulur yang belum subscribe, bantu kami dengan cara menekan tombol subscribe sekarang juga. Dan nyalakan tombol lonceng agar sedulur selalu update informasi seputar harga kendaraan bekas dari kami. Terima kasih banyak lur. Yuk, langsung saja kita ke video yang pertama. Check it out. Unit yang pertama, Mitsubishi Canter FE84 GPC, produksi tahun 2010. Karoseri Aji Putro dengan kapasitas 33 seat, jok Altila, surat-surat lengkap, pajak tangkir masih hidup. Berlokasi di Kebumen, Jawa Tengah. Harga yang ditawarkan 375 juta rupiah dan masih bisa dinego. Unit yang kedua, Mitsubishi Canter FE84 GPC tahun 2014. Karoseri Satya Prima dengan kapasitas 33 seat, jok rimba kencana, AC Denso, surat-surat lengkap, pajak tangkir masih hidup. Juga berlokasi di Kebumen, Jawa Tengah. Harga yang ditawarkan 450 juta rupiah. Masih bisa dinego. Dan unit yang ketiga, Mercedes-Benz OF 917, produksi tahun 2018, buatan karoseri Laksana Turista, dengan kapasitas 39 seat, unit ini masih istimewa, surat-surat lengkap, pajak hidup, dan lokasi Kota Semarang, Jawa Tengah. Harga yang ditawarkan 760 juta rupiah, sudah net ya lur. Unit yang keempat juga ada Mercedes-Benz OF 917,
produksi tahun 2016. Bodi buatan Karoseri Nusantara Gemilang, AC Thermoking, jok Aldila, untuk pajak Ovialur dan juga non-KPS, berlokasi di Tasikmalaya, Jawa Barat. Harga yang ditawarkan hanya 600 juta rupiah. Masih bisa dinego nih lur. Unit yang kelima nih lur, Mitsubishi Canter 136PS tahun 2011. Unit ini sudah rembak Adiputro dengan kapasitas 31 seat, surat-surat lengkap, kondisi unit istimewa dan siap kerja. Lokasi Palembang, Sumatera Selatan. Harga yang ditawarkan 365 juta rupiah, masih bisa dinego. Dan unit yang terakhir nih lur, Mitsubishi Canter 136PS tahun 2018. Untuk bodi asli karoseri Agustus, long dengan kapasitas 35 seat, jok Altila. Surat-surat lengkap, pajak hidup, KPS masih baru. Berlokasi di Provinsi Jawa Tengah. Harga yang ditawarkan 715 juta rupiah. Harga ini sudah net ya lur. Bagaimana lur? Masih keren dan istimewa kan bus-bus tadi? Dan untuk sedulur yang berminat, langsung saja hubungi penjualnya dengan cara mengakses link yang sudah kami sediakan di deskripsi video ini. Juga bagi sedulur yang menyukai video ini, jangan lupa tombol like-nya ya lur. Dan subscribe agar kami bisa berkembang dan terus memberi informasi yang bermanfaat. Ayo lur, buruan, kepoin aja dong. Terima kasih ya lur sudah menonton video dari kami. Tujuan kami hanya membantu sedulur untuk menjual kendaraan miliknya. Dan untuk link sudah kami sediakan di deskripsi video ini. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.